Kita main brush brush. Nih, pakai. Halo, tes. Ya, tes. Gimana, Mas Bima? Kabarnya? Baik, baik, baik. Oke, satu atau dua menit lagi kita langsung mulai ya untuk live meeting, live edukasi ya di pagi hari ini. Oke, nanti mungkin Kori bisa bantu untuk di approve ya teman-teman yang nanti hadir belakangan ya. Ya, ini sudah lagi di approve semua. Sekarang memang ya. Harus di approve sama hostnya ya, agak ribet juga. Oke, di training hari ini, seperti yang sudah kita informasikan di grup workshop saham, jadi kita akan membahas materi berkaitan dengan Bollinger Band. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan semoga bisa diterapkan di kondisi market seperti yang terjadi belakangan ini ya. Jadi bisa diaplikasikan langsung gitu training yang kita dapatkan di pagi hari ini. Nanti untuk teman-teman bisa minta bantuannya untuk di suara yang di situ di mute dulu ya. Jadi suara hanya dari kita biar nanti sama-sama tidak mengganggu. Kalau nanti memang ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom chat ya pertanyaannya. Nanti mungkin kita akan coba jelaskan sekitar 20 menit dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab sekitar 20 menit. Jadi silakan bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya memang ada keperluan untuk bertanya, bisa langsung di kolom chat. Oke, kita langsung mulai ya. Saja ya untuk sesi pertama di pagi hari ini. Ya. Oke, selamat pagi semua ya teman-teman yang sudah bergabung di live edukasi kita, Workshop Saham, di tanggal 9 April 2020. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya, dan mungkin beberapa dari teman-teman semua lagi ada di rumah, jadi bisa sambil santai ya untuk sama-sama belajar di hari ini. Nah, kita akan coba mengulas mengenai salah satu indikator yang tentunya menarik ya untuk kita pelajari, yaitu adalah Bollinger Band. Tentunya ini bukan kali pertama kita menjelaskan Bollinger Band ya, Kori ya, karena kita udah sering juga di kantor menjelaskan mengenai indikator Bollinger Band. Nah, untuk yang nanti mungkin sudah sering menggunakan indikator ini atau yang sudah pernah, ya kita sambil mengulang aja ya, jadi sambil sama-sama belajar di hari ini. Nge-refresh lagi pelajaran yang memang sudah kita jelaskan sebelumnya, kemudian memang si Bollinger Band ini juga sebenarnya cocok dalam kondisi marketnya sedang bearish gitu, khususnya diterapkan di saham-saham yang
kapitalisasinya besar. Saham blue chip biasanya lumayan efektif ya menggunakan Bollinger Band ini. Jadi coba kita pelajari lagi, kita refresh lagi gimana, apakah bisa dimanfaatkan dengan kondisi sekarang ini ya, nanti coba kita jelaskan ya Mas Bima. Silakan Mas Bima. Oke. Okay. Ya, Mas Kori nanti tolong dibantu itu untuk yang suaranya open bisa di mute ya Mas Kori. Oke, okay, ya. Kita langsung mulai untuk materi di hari ini, Bollinger Band ya. Nah, Bollinger Band ini sebenarnya memang indikator yang ini adalah nama orang ya. Jadi diciptakan oleh John Bollinger pada awal 1980-an. Jadi tujuannya memang untuk membandingkan volatilitas dan harga relatif dalam suatu periode analisis. Jadi maksudnya seperti apa? Nanti kita mungkin bisa langsung lihat penerapannya dari gambar grafiknya. Nah, untuk lebih lengkap mengenai si Bollinger Band ini, historinya seperti apa, John Bollinger itu siapa, silakan bisa cari-cari informasinya di Google ya, karena banyak sekali informasi berkaitan dengan Bollinger Band. Dan salah satu hal lagi ya, nah ini beberapa poin yang Anda untuk mengukur rentang harga ya, di sini secara umumnya mungkin kita bisa bilang merupakan ya merupakan ini rentang harga yang bisa tercipta ya dari di sini ada istilahnya kalau teman-teman bisa baca indikator ini terdiri atas tiga garis yang bergerak mengikuti pergerakan harga. Jadi dia pergerakannya itu mengikuti pergerakan harga. Ada tiga garis seperti yang ada di gambar ini. Ada garis bawah lower band, ada garis tengah middle band, dan ada garis atas upper band. Nah, ini sebelum kita bahas lebih lanjut saya jelaskan lagi. Indikator Bollinger Band ini salah satu indikator yang sifatnya ini menempel ya sama harga. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya beberapa indikator yang menempel di harga itu seperti moving average, terus juga ada seperti Ichimoku. Ini salah satunya adalah middle Bollinger Band. Jadi ini salah satu indikator yang menempel sama harga. Jadi sifatnya ini bisa langsung kita terapkan ya, action-nya itu bisa langsung kelihatan kalau yang beberapa indikator yang nempel di harga itu bisa langsung kita terapkan action-nya. Yang atas tentu saja ini bisa biasa kita sebut upper band, yang tengah middle band, yang bawah lower band. Nah, kita lihat seperti apa penggunaannya. Nah, di sini ada keterangan juga ya, jarak antara upper band dan lower band juga middle band dipengaruhi oleh volatilitas yang terjadi. Jadi semakin besar volatilitasnya, maka jarak antar band akan semakin lebar. Nah, ini yang terjadi di kondisi market saat ini ya, karena volatilitasnya juga cukup tinggi ya, naik turunnya itu cukup drastis juga. Jadi Bollinger Band ini menjadi salah satu indikator yang penggunaannya cukup efektif ya di kondisi market seperti sekarang. Nah, di sini lanjutannya, Bollinger Band membantu Anda untuk mengenali apakah pasar sedang ramai atau justru sedang sepi. Ketika Bollinger Band melebar, di sini ada kriterianya ya. Jadi ketika Bollinger Band melebar, artinya pasar sedang ramai. Sedangkan ketika Bollinger Band menyempit dan cenderung bergerak datar, artinya pasar sedang sepi. Nah, ini salah satu keadaan yang mungkin bisa kita deteksi dengan menggunakan Bollinger Band. Di sini bisa lihat ya, di bagian atas ini, sebentar. Nah, di bagian atas ini, periode yang di atas, ini momen-momen di mana memang pada saat itu pasarnya sepi. Walaupun tetap ada gojolak naik turun ya, tapi lebih cenderung dia datar dan sepi. Secara volume transaksi mungkin juga datar. Nah, ketika menariknya, Bollinger Band ini digunakan memang ketika ada pergerakan seperti ini di market itu. Dan cukup efektif nanti penggunaannya, penerapannya kita akan coba praktekkan juga nanti di chart langsung ya. Jadi ini bisa mengindikasikan mana keadaan market yang sepi, mana keadaan market yang ramai. Karena kita harus tahu ya, ketika trading tentunya kita maunya pas ketika marketnya sedang ramai. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu, mungkin ada nggak banyak sih ya, cuma ada dua strategi di penggunaan untuk
aplikasi langsung, kita aplikasikan langsung Bollinger Band. Pertama itu kita bisa memanfaatkan ya ini dengan cara bounce trading ya. Jadi bounce trading ini bisa dilihat beberapa keterangan di sini, harga cenderung memantul kembali ke middle band. Jadi harganya kembali mantul ke middle band. Ini saya ambil salah satu contoh, misal dari sini, dari setelah dia kena titik bawah, dia mantul sampai ke tengah. Nah, harga cenderung memantul kembali ke middle band setelah mencapai upper band atau mencapai lower band-nya. Jadi setelah dia sentuh atas, setelah dia sentuh bawah, ya setelah dia sentuh bawah dia akan ke atas. Begitupun pada saat dia di atas. Pada saat di atas, target awal penurunannya adalah garis yang di tengah. Jadi ini sih sejauh ini dari yang saya pelajari memang probabilitas dia menyentuh garis tengah itu cukup besar. Walaupun yang kita tidak bisa ukur adalah waktunya. Kapan dia menyentuh garis tengahnya? Jadi setelah dia kena bawah, kapan dia naiknya? Setelah dia kena atas, kapan dia turunnya? Artinya kena garis tengah ini ya. Kena garis di tengah ini kapan? Itu kita belum tahu. Tapi secara probabilitas, kemungkinan menyentuh itu cukup besar. Nanti kita coba lihat ya di beberapa saham yang terjadi di belakangan ini. Nah, kita lanjut dulu. Terus di sini ada lanjutan keterangan. Gejala inilah yang Anda gunakan atau yang kita akan coba gunakan ya untuk mencari entry point-nya. Jadi kesulitan dalam kita trading bisa teratasi nih untuk Bollinger Band. Karena kan kesulitannya apa? Masuk atau belinya di harga berapa? Terus keluar atau jualan profitnya itu di harga berapa? Ini kan yang menjadi titik ini ya prioritas harusnya untuk kita. Nah, ini bisa dibantu oleh Bollinger Band. Di sini sudah ada beberapa contoh ya. Ini kan contoh gambar, nanti kita coba langsung praktek. Di sini beli, minimal jual di sini, di tengah sini. Kalau ternyata jebol lagi, kita jual di atas. Nah, nanti lebih detail kita akan langsung praktek. Lalu strateginya, Anda mencari level buy di area lower band, nah ini tadi ya, dan atau mencari level sell di area upper band-nya, atau kalau misalkan bisa dibilang resisten ya. Nah, ini juga ini ya target minimalnya itu di target minimal middle band. Nah, seperti apa? Nah, ini salah satu contoh lagi ya. Jadi ini ketika kondisi marketnya agak sideways, kalau misalkan kita lihat secara umum ya grafiknya, kalau ini agak dalam keadaan trennya ini naik ya. Jadi di sini bisa dilihat beberapa perbedaannya. Kalau seandainya kita coba lihat ya, di sini perbedaannya dengan yang sebelumnya, bisa dilihat, ini titik buy dan sell-nya, ini bisa cross ya, artinya dari area bawah, dia bisa langsung main sampai ke area atas. Begitupun setelah di atas, dia bisa main lagi di area bawah. Area bawah itu artinya antara garis yang bawah dengan garis yang tengah. Kalau area atas adalah yang garis atas dengan garis tengah. Nah, sifatnya kalau lagi konsolidasi, dia akan bermain di dua area. Dan ini mungkin kita akan lebih ekstra ya untuk menganalisanya karena kita main di dua area. Tapi kalau seandainya kita main di kondisi yang trending, nah ini kita lebih banyak ya, lebih banyak main di satu area. Seperti yang terjadi sebelum naik ya, jadi terjadi sekitar seminggu lalu itu kita mainnya di tren yang turun. Jadi main di area bawah. Kalau ini, yang ada di contoh ini, pada saat keadaan memang lagi uptrend, kita hanya main di satu area. Jadi ini cukup membantu kita untuk kalau seandainya memang trennya lagi naik, target beli kita adalah di sini. Jadi jangan sampai ini tren lagi naik, tapi kita maunya harganya murah banget di bawah. Nah, dengan indikator Bollinger Band ini bisa membantu kita gitu. Kalau seandainya memang harus beli di area agak atas karena memang lagi uptrend ya. Tentunya kalau lagi uptrend kita nggak bisa nawar terlalu banyak. Jadi di sini titik beli, di atas titik jual. Di sini titik beli, di atas titik jual. Jadi ini kalau seandainya trennya lagi naik, indikator Bollinger Band ini pun membantu kita ya untuk setidaknya memberitahu ini sebenarnya saham trennya lagi naik,
lagi turun, apalagi sideways. Ini membantu kita. Jadi teman-teman, nanti setelah ini bisa langsung ngecek beberapa saham yang ada di portofolio kita dulu minimal. Saham yang ada di portofolio kita, posisi Bollinger Band-nya lagi di mana. Kalau lagi dia main di satu area di atas, itu jelas pertanda bagus buat keadaan portofolio kita. Tapi kalau kebanyakan dia lagi main di bawah, atau mungkin dia lagi main di dua area, artinya dia antara dia memang lagi sideways, atau baru mulai berubah tren dari turun menjadi naik. Jadi harap diperhatikan untuk masing-masing saham yang kita punya. Nah, ini strategi untuk bounce trading ya. Lalu berikutnya, ini strategi untuk breakout. Ini sering juga terjadi, terutama untuk beberapa saham yang kapitalisasinya kecil, lebih sering sih. Nah, tentunya kita istilah breakout sudah sedikit memahami ya. Breakout yang terjadi biasanya diikuti oleh Bollinger Band yang secara cepat melebar dan harga menembus upper band. Atau kalau seandainya breakdown, menembus lower band ya. Dalam hal ini yang digambar adalah breakout. Jadi dia menembus garis atas atau upper band-nya. Nah, kondisi itulah yang menjadi sinyal bagi kita untuk melakukan aksi nih. Untuk justru kita bukan menghindari karena naik tinggi, justru kita malah beli. Jika upper band ini tembus, maka strateginya adalah buy. Sebaliknya, jika lower band ini tembus, strateginya adalah sell. Nah, di mana ini kan pada saat dia naik, sudah terlalu tinggi dan sudah keluar dari atas targetnya. Target itu kan upper band. Tapi ini bahkan sudah lebih dari target upper band-nya. Nah, kapan kita melakukan penjualan atau di titik mana kita harus melakukan penjualan? Biasanya, selama dia naiknya ini dengan candlestick yang positif, artinya candlestick yang hijau, itu kita bisa hold terus. Jadi selama dia naik dan candlestick-nya itu positif terus, biru atau hijau, intinya dia naik, itu kita bisa hold dan kita bisa buy. Jadi kita aman nih selama dia ada posisinya naik. Tapi ketika ada satu saja, ini seperti yang contoh di sini, baru mulai ada keluar candlestick merah. Di titik inilah kita, atau di saat itu juga, kita langsung melakukan eksekusi jual. Ini salah satu tanda akan berakhir nih tren naiknya. Atau dari mulai titik sini, dari mulai dia breakout, kapan berakhirnya? Nah, berakhirnya ketika ada tanda candlestick merah. Dan ini probabilitasnya cukup besar, walaupun memang pada prakteknya nanti nggak setiap saham, ini kan indikator ya, ini hanya alat bantu, dan bukan sesuatu yang 100% mutlak, dan bukan alat yang 100% bisa berhasil. Tapi ini saya bilang analisis titik beli dan titik jualnya. Nah, sampai di sini silakan teman-teman disiapkan pertanyaannya. Kita akan coba lihat prakteknya di aplikasi MOS. Kita mau coba contohin nih. Oke, bentar. Suara apa ya itu, Bima? Oh, emang kedengeran ya? Kedengeran. Gitu. Oh, itu lagi ada orang sih di luar. Oke, tapi mengganggu banget nggak? Halo, Kori. Ya, halo. Mengganggu banget nggak? Lumayan sih. Gitu. Oke, sebentar. Sebentar ya. Lagi ada pembangunan nih kayaknya gimana. Oke, mungkin nambahin juga ya buat teman-teman. Jadi Bollinger Band ini dia dari setengahnya itu menggunakan moving average ya, moving average 20 hari. Jadi kalau misalkan udah pakai Bollinger Band, nah ini nggak perlu lagi kalau kita masukin moving average, karena garisnya itu udah berdasarkan perhitungan dari indikator moving average. Dan Bollinger Band ini diambil dari satu standar deviasi. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa dia menyentuh dengan garis lower band ataupun upper band, dia akan terus-terusan berusaha. Ya, gitu.
bisa jadi. Jadi cuman ini bisa jadi apa namanya lower band ataupun upper band ini bisa jadi salah satu indikasi bahwa saham tersebut kemungkinan mantulnya juga besar. Itu juga belum nyobain. Itu bisa di mute dulu kok. Iya nanti aja. Nanti aja. Maunya diambilin. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Terima kasih Tori untuk tambahannya. Nah, ini adalah salah satu penggunaan Bollinger Band. Untuk teman-teman yang belum tahu cara munculinnya, mungkin saya coba praktekkan. Tinggal double klik aja di layar kosong di sini. Lalu tinggal pilih di bagian overlay ya. Overlay ini adalah maksudnya indikator-indikator yang menempel sama candlestick atau indikator-indikator yang menempel sama harga. Nah, ini indikator-indikatornya. Jadi sebenarnya cukup banyak ya. Salah satunya adalah Bollinger Band. Ini tinggal dimasukin. Tinggal dimasukin, lalu kita oke. Udah. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya. Ini seperti yang tadi ada di teori. Ada garis atas, garis bawah, dan garis tengah. Nah, kapan sebaiknya kita melakukan pembelian? Nah, saya ambil salah satu contoh ya. Salah satu contoh, misalkan ini saham Elsa. Karena kita lagi buka saham Elsa. Nah, ini mulai dia mulai main di tren turun. Kita mulai ya di sini. Nah, awal mulai dia main tren turun itu ketika pas posisinya ini tertinggi terakhir ya. Dia sempat kena batas atas. Seperti yang tadi saya katakan, setelah dia kena batas atas, target berikutnya adalah yang garis tengah di sini. Nah, ketika garis tengah ini kena, target berikutnya antara dia naik seperti ini, kena garis atas, atau dia turun kena garis bawah. Nah, ternyata dia breakdown dari garis tengahnya, dia turun ke bawah. Artinya, berikutnya target dari penurunan ini adalah garis bawah. Nah, kapan dia kena garis bawah? Kita lihat nih. Jadi titik pembelian kita itu bukan ketika dia kena garis bawah ya. Ketika dia kena garis bawah, kita harus tunggu dulu sampai ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini pas dia kena garis merah nih. Kena garis merah dan kena garis bawah. Artinya dia siap sewaktu-waktu bisa langsung kena garis di atas. Sewaktu-waktu. Jadi intinya di sini yang ingin saya katakan adalah ketika dia turun dari garis atas, target langsung ke garis tengah. Ketika dia turun dari bawah garis tengah, targetnya langsung garis bawah. Cuman kita belum bisa ukur nih waktunya kapan. Yang jelas kita harus ini wait and see dulu sampai ada benar-benar pembalikan arah. Nah, ketika dia masih lanjut merah, di hari berikutnya masih ada candlestick merah. Ini saya mundurin dulu. Jadi kita ketemu seperti ini nih. Anggap aja ini hari ini. Besok ternyata dia masih merah, artinya kita masih belum bisa melakukan pembelian. Karena di sini indikatornya masih mengatakan dia harus turun. Berikutnya lagi, justru dia lanjut semakin dalam. Dan memang ini tanda yang berarti selain trennya mulai turun, dan belum ada tanda-tanda pembelian dari indikator Bollinger Band. Walaupun ini sudah keluar ya. Berikutnya, di hari berikutnya, nah ini baru muncul candlestick hijau. Ini yang saya katakan tadi, probabilitas dia ketika muncul candlestick hijau, probabilitas dia untuk naik lagi menyentuh garis tengah itu cukup besar. Garis tengahnya itu kan di sini ya, kita anggap di sini lah kalau untuk besoknya. Garis tengah ini kan nanti besok turun lagi mungkin ya. Nah, probabilitas dia menyentuh garis tengah itu cukup besar. Tapi yang harus menjadi penting kita perhatikan di sini, garis tengah ini bisa tercapai dalam waktu singkat atau dalam beberapa waktu, atau bisa jadi tercapainya nggak sampai 100% kena. Bisa jadi cuma 80% atau cuma 70% udah kena merah lagi. Itu ada faktor-faktor eksternalnya, seperti misalkan tiba-tiba harga oilnya turun, ini berkaitan sama Elsa ya. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan dia harus turun drastis lagi di hari itu. Nah, tapi secara umum, harusnya dia kena garis tengah. Nah, kita coba majuin. Nah, ini garis mulai ya. Mulai ada tanda-tanda penguatan, tapi nggak sampai kena garis yang atas. Besoknya udah lanjut merah lagi. Nah, ini
kita harus perhatikan ya, di kondisi tren yang sedang turun, dalam kondisi tren yang sedang turun, ketika dia setelah dia naik, terus dia nggak sampai batas atas, sudah mulai turun lagi, probabilitas dia kena garis merah itu jauh lebih besar ketimbang dia kena garis yang tengah. Kecuali, ini trennya turun ya, kecuali dia berada di dalam tren yang sedang naik. Ketika dia berada di dalam tren yang sedang naik, probabilitas dia sentuh garis atas, jadi kalau seandainya dia lagi main di posisi atas ya, misalkan dia lagi main di posisi atas, ketika dia dari tengah, untuk naik ke atas, itu jauh lebih besar probabilitas keberhasilannya ketimbang dalam kondisi tren yang sedang turun. Atau ketika dia bermain di area yang bawah. Jadi kita akan selalu aman ketika ada bermain di posisi yang atas. Karena sekarang banyaknya di bawah, kita coba lihat lagi lebih dalam berkaitan yang di bawah. Nah ini lanjut sampai dia kena lagi yang di bawah. Jadi kenaikan yang terjadi di sini, paling ini hanya sekitar 70%-nya ya. Kurang 30% lagi untuk sampai di level yang atas. Tapi dia udah kena garis Bollinger Band yang bawah lagi. Nah selanjutnya seperti apa? Artinya ini udah nggak berlaku lagi nih. Yang sebelumnya sekarang udah nggak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah yang terakhir. Dia sekarang kena garis Bollinger Band yang bawah. Ini saya ulangi lagi ya biar sama-sama kita bisa pahami. Selanjutnya, setelah dia kena garis bawah, seperti biasa, dia harus kena garis tengah. Nah, kapan? Ketika muncul candlestick yang hijau. Setelah dia kena garis bawah, di sini baru muncul hijau. Ya, kita ini untuk di saham ini agak telat ya, karena naiknya udah cukup banyak. Dan di sini baru mulai kena nih. Di hari berikutnya atau besoknya baru kena. Baru kena ya di sini ya. Jadi setelah dia kena garis di sini, garis bawahnya kena di sini, garis atasnya kena setelah 1, 2, 3, 4 hari. Jadi kalau kita seandainya beli di harga sekitar di sini, di garis ini sekitar 260 ya, kita jualnya di area sekitar 270, dapat 10 poin aja di saham Elsa. Silakan bisa diterapkan di beberapa saham lain. Intinya, tetap sama ya. Kena garis bawah, siap-siap beli. Belinya kapan? Pas hijau. Lalu garis jualnya di mana? Jualnya di garis merah. Nah, kalau kita beli pas hijau, ini apalagi? Range-nya terlalu sempit dan ini risk-reward-nya terlalu kecil. Ya. Dan volatilitasnya juga nggak banyak kalau kita jual di 270. Kita cari saham yang lain nanti. Ini sebagai contoh aja. Dan seterusnya ya. Saya coba. Nah, ini kita masih di Elsa ya. Seperti yang terjadi di sini juga. Nah, ini kelemahan dari Bollinger Band. Ketika dia kena garis atas di sini, target berikutnya garis bawah ya. Dan di sini udah kena. Tapi sampai beberapa hari baru muncul hijaunya di sini. Artinya, kita baru bisa beli posisi harga di sini. Tapi besoknya, setelah kita beli, dia udah mulai ke bawah lagi dan bisa dibilang ini mendekati area level bawahnya ya, kena lagi garis bawah. Kalau udah kena lagi garis bawah, ini udah nggak berlaku nih. Candle yang di sini udah nggak berlaku, yang hijau di sini, karena dia udah merah lagi. Jadi kita mau nggak mau harus cut loss di hari ini. Sampai dia muncul lagi tanda hijau. Nah, di sini baru muncul lagi. Di sini kita beli, jual lagi pada saat kena garis tengah. Nah, di sini. Di sini kita baru bisa melakukan penjualan lagi. Jadi secara umumnya kita harus pahami bahwa ketika dia kena garis bawah, memang kita harus beli. Tapi kalau besoknya dia kena lagi garis bawah, kita harus cut loss. Menunggu sampai ada tanda hijau lagi, seperti yang terjadi di sini, baru kita beli lagi. Nah, coba saya lihat ada mungkin ada pertanyaan ya biar kita ganti sahamnya. Silakan yang ingin bertanya, coba kita pindah ke saham yang lain. Misalkan saham Andrew misalkan. Aduh, putus bentar. Yang ingin bertanya atau ingin coba diskusi, silakan bisa tulis di kolom chat ya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit, 11 menit. Oke, ini sama Daro.
Nih, sudah ada yang bertanya, Mas Bima. Iya, sebentar. Oke, sudah ada yang bertanya ya. Gimana kalau kita lihat indeks? Oke, boleh. Wika, Indosat, KF. Nah, oke, kita coba ke KF, ke indeks dulu ya. Ini dari Pak Adi Subrata ya. Ya, benar juga nih, kita harus lihat indeksnya. Bentar. Oke, ini kondisi indeks kita berdasarkan Bollinger Band. Nah, sekarang kondisinya ada di area atas. Di area antara upper band dan middle band. Jadi, secara umum, menurut Bollinger Band, ini cukup aman karena tren yang sekarang lagi main adalah di tren yang atas. Cuman yang harus kita perhatikan, ini kondisinya di sini sudah kena garis atas. Kalau kena garis atas, targetnya berarti garis yang tengah. Oke, garis yang tengah ini kita tinggal tunggu saja sampai ada kena di area sini. Setelah kena di area sini pun kita harus menunggu sampai ada candlestick hijau. Seperti yang terjadi di tadi ya di beberapa saham yang di saham Elsa yang tadi kita sudah jelaskan. Ketika nanti dia sudah muncul hijau, ketika sudah muncul hijau di sini, baru kita ekspektasikan dia langsung bisa naik ke garis yang upper band-nya lagi atau yang atasnya. Kalau nanti sudah ada tanda-tanda hijau ya setelah dia kena. Tapi sebaliknya, kalau dia breakdown ke bawah si candlestick-nya, siap-siap untuk kita menyambut IHSG kena di garis yang bawah. Cuman masalah waktunya kita nanti yang mungkin harus analisis lebih detail lagi ya. Mungkin pergerakannya bisa seperti ini, baru kena garis bawah. Jadi kita harus lihat kondisi IHSG beberapa hari ke depan. Nah, secara umum sekarang kondisinya jelas menurun ya, mengejar target di middle band-nya atau di garis tengah. Jadi kalau bisa dibilang besok turun atau enggak, secara Bollinger Band ada potensi turun dan probabilitas turun jauh lebih besar sampai di garis tengah tapinya. Nah, coba kita lihat tadi. Wika ya, Wika atau Indosat, coba kita lihat beberapa saham yang menarik. Kalau IHSG kita, kalau kita pakai pola cup and handle itu mungkin lebih pas ya. Saat ini sih kondisinya lebih bisa kita lihat menggunakan pola ya kalau IHSG-nya. Tapi kalau untuk sahamnya, nah ini seperti Wika, mungkin bisa kita asumsikan ya. Ada satu strategi lagi yang bisa kita terapkan ya di Bollinger Band, yaitu adalah harga, ini bisa menjadi catatan ya buat teman-teman semua, harga atau candlestick yang setiap hari berubah nih seperti ini atau seperti ini, itu sebenarnya ya, tidak boleh keluar dari garis Bollinger Band. Bukan yang nggak boleh sih, maksudnya dianggap kalau seandainya dia keluar dari garis Bollinger Band, dianggap sudah kelewatan lah bisa dibilang. Entah itu pada saat naik, naiknya kelewatan nih. Atau pada saat dia turun, turunnya kelewatan. Artinya, harga itu atau candlestick pasti selalu berada di dalam indikator Bollinger Band. Ini sebagai salah satu contoh, misalnya Wijaya Karya. Setelah dia naik, keluar dari garis, seperti yang sudah saya tandain biru ini ya, setelah dia naik keluar dari garis, cepat atau lambat dia pasti akan langsung kembali lagi. Biasanya sih lebih seringnya cepat ya, jadi nggak butuh waktu lama, itu pasti dia langsung masuk lagi ke garis Bollinger Band. Kalau dia seandainya lewat. Jadi, kalau seandainya kita punya saham dan dia kena garis atas seperti yang di sini, ini kan bisa kita bilang breakout ya. Seperti yang tadi saya ada strategi untuk buy breakout ya dengan Bollinger Band. Ini breakout ya, memang benar breakout. Tapi lihat besoknya dia hijau atau merah. Nah, kalau ternyata merah, apalagi dia keluar garis dari Bollinger Band, ini probabilitas dia turun cukup besar. Nah, makanya ketika dia turun seperti ini, udah tidak kita sementara hindari dulu untuk saham-saham seperti ini sampai dia kena garis di tengah lagi. Nah, saya ambil contoh, ini beberapa saham yang sering kemarin kejadian itu saham-saham blue chip ya, yang keluar-keluar garis itu. Dan ini juga pergerakannya langsung cepat masuk lagi ke dalam garis. Sebentar. Bentar.
Ini gue belum respon ya. Kenapa Bima? Ada masalah? Ini belum mau ganti grafik nih. Terus gambar lagi. Ya. Oke, bentar. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan BBRI ya. Kita sambil lihat ya BBRI. Sebentar, saya setting dulu burner band-nya. Ya, sambil nunggu Bima, saya coba nambahin juga. Di sini kan ada pertanyaan lebih efektif mana menggunakan analisis MA atau Bollinger. Nah, sebenarnya apa namanya? Kalau kita bicara efektif atau tidaknya ini beda penggunaannya ya. Kalau misalkan untuk MA ini lebih kita melihat tren dari satu saham. Pergerakan saham itu bisa dilihat dari trennya, itu bisa menggunakan MA. Atau MA ini bisa jadi juga sebagai support resistance. Nah, jadi sama-sama sebenarnya efektivitasnya, cuman memang beda penggunaannya. Nah, kalau Bollinger Band ini bisa kita gunakan ketika memang lebih maksimal itu kalau marketnya lagi anjlok. Misalkan lagi turun, kemudian keluar jauh dari lower band. Nah, itu biasanya kita bisa gunakan atau kita bisa maksimalkan hal tersebut gitu. Nah, kalau MA biasanya jadi dari golden cross, kemudian kita bisa ngelihat dari trennya, apakah dia trennya turun ataupun naik, itu bisa terlihat dari indikator moving average. Jadi beda penggunaannya antara Bollinger Band dengan moving average, dan karakteristik dari si sahamnya itu juga mempengaruhi. Artinya ada satu saham yang cocok menggunakan Bollinger Band, ada juga satu saham ini yang cocok menggunakan MA. Jadi ya bisa saling apa namanya saling berbeda gitu antara satu saham dengan saham yang lain, tergantung dengan karakteristik dan kecocokan antara pergerakan saham tersebut dengan indikator yang kita gunakan. Oke, terima kasih Mas Kori buat tambahannya. Nah, ini salah satu contoh ya saham BBRI yang tadi saya katakan Bollinger Band itu harus bermain di area Bollinger-nya atau di dalam indikator Bollinger-nya. Ketika dia keluar seperti yang terjadi di saham BBRI, ini waktu Agustus 2019 ya, waktu pas turun drastis juga, cepat atau lambat dia akan langsung balik lagi naik. Target naiknya pun seperti biasa. Target naiknya langsung target di garis tengah. Ketika dia kena garis bawah, target naiknya adalah garis tengah. Nah, ini jangan ragu-ragu ketika memang ada saham bagus ya, saham bagus, dan dia keluar Bollinger Band, itu satu atau dua hari paling lama itu pasti langsung naik lagi. Seperti yang terjadi di sini juga nih. Ini BBRI keluar garis, tapi memang nggak sedalam yang di sebelumnya ya. Ini lebih dalam lagi. Ini lebih nggak terlalu dalam, tapi ini keluar juga dari garis. Nah, kalau dia keluar garis, seperti yang sebelumnya, dia akan cepat langsung balik lagi ke area atas atau ke area dalam. Kalaupun kita nggak jual sampai garis tengah, ini garis tengah ya, kalaupun kita jual di sini aja, ini udah cukup lumayan ya profitnya. Begitupun pada saat dia mengalami penguatan atau pada saat dia mengalami kenaikan. Nah, seperti yang terjadi di sini. Ini BBRI lagi. Naik jauh melebihi garis Bollinger Band atas. Nah, ketika dia main di atas, tentunya tekanan jualnya akan semakin besar, dan seperti sifat Bollinger Band yang sebelumnya, kalau dia keluar dari garis, cepat atau lambat dia akan kembali ke dalam garis. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita gunakan. Kalau seandainya kita punya BBRI pas lagi naik seperti ini, drastis, kita ragu baiknya beli atau jual, atau hold. Nah, kalau udah tahu mengenai Bollinger Band ini, tentunya pilihan kita adalah melakukan penjualan. Nah, ini yang mungkin silakan teman-teman bisa pelajari dan diulas lagi, dan lihat lagi lebih banyak saham kita ada kan yang keluar dari Bollinger Band. Atau saham kita sekarang posisinya lagi di mana? Silakan bisa langsung diterapkan di portofolio masing-masing. Nah, ini nih. Seperti yang kemarin belakangan, walaupun ini baru mulai tren turun, kalau memang seturun-turunnya,
mungkin dia akan sulit gitu kalau keluar dari Bollinger Band. Ini akan masuk lagi. Seperti yang terjadi di sini. Kecuali seperti ini ya, dia turun terus-terusan, tapi dia nggak keluar garis. Nah, ini akan turun terus-terusan seperti ini. Baik, karena waktu kita terbatas, kita tidak bisa lanjutkan lagi. Nanti kita diskusi lagi lanjut di grup Warkop Saham atau bisa japri ke kita untuk pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan live meeting.